Keluarga besar Fuji dibuat terkejut dan tak menyangka melihat ketulusan hati seorang Asnawi sebagai calon menantunya ini. Ternyata memang benar-benar tulus juga sayang pada Fuji. Itu semua terbukti ketika ia berikan sebuah barang yang sangat spesial juga berharga kepada Gala, hingga membuat Haji Faisal sebagai kakeknya berderai air mata. Barang yang sangat spesial dan berharga ini memang sangat disukai Gala. Tentu dari sambutan baiknya dari ponakan Fuji ini telah membuat Asnawi semakin sayang kepadanya. Sebagai yang terkasih, Fuji merasa ia sangat bersyukur telah memilih Asnawi menjadi calon suaminya. Karena selain menyayangi Fuji, Asnawi ternyata juga sangat menyayangi Gala. Semua ini Asnawi lakukan karena bentuk rasa belas kasihnya pada anak yatim piatu dan tak ingin kehilangan Fuji dari banyaknya laki-laki tampan di dunia entertainment. Lantas, barang spesial apakah yang diberikan Asnawi pada Gala hingga membuat sang kakek Haji Faisal berderai air mata? Mari kita dengarkan penjelasan admin berikut ini. Namun sebelum lanjut ke video selanjutnya, kami mohon jari-jemari Anda untuk tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya, agar Anda bisa mengetahui kabar terbaru dari channel kami. Asnawi memang laki-laki yang punya karisma dan penyayang, apalagi saat ia berikan barang spesial ini pada Gala. Itu semua telah membuat hati Fuji terenyuh dengan hal baik yang dilakukan Asnawi pada Gala. Sebuah motor anak besar ini memang khusus diberikan pada Gala. Hal itu memang ia persiapkan sejak pertama kali Asnawi bertemu Gala di rumah Fuji. Dari semua kebaikan Asnawi tersebut telah membuat Haji Faisal teteskan air mata kebahagiaan karena bisa membuat Gala tersenyum. Di luar itu semua, rezeki Fuji dan Gala memang semakin mengalir deras, mulai dari menjadi brand ambassador hingga mendapatkan calon imam yang begitu tulus juga menyayangi keluarga Fuji. Mungkin dari hal tersebutlah Fuji akhirnya putuskan memilihnya, meskipun banyak sekali yang membanding-bandingkan dengan pasangan para mantan, baik dari pihak Asnawi maupun Fuji. Kita doakan saja semoga barang berharga yang diberikan Asnawi pada Gala ini bisa bermanfaat baginya, dan semoga niat baik Fuji dengan Asnawi bisa benar terjadi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.